Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bestiawan dengan NIM 1946-1066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan exercise ke-43 dari aplikasi Fusion 360. Oke, langkah pertama kita create sketch. Pilih top plan, karena kita menggambar dari bagian atas, dari sini. Buat persegi panjang dengan tinggi 50 dan panjang 100. Oke, 100, tap 50, enter, dan persegi panjang lagi. Oh, login ini. Nih, 10, sini 30, jadi 40 kali 50. 40, enter, kasih D, dari sini ke sini. 10, enter, bikin rektangle lagi di sini 30 ini. Jarak dari sini ke sini itu 30 karena 50 dikurang 10 30, di sini 30 juga, jadi 30 kali 30 30, tap 30, enter, kasih D, dimension di sini 10, trim bagian yang ini. Oke, lanjut buat sini 10, tengah 10, enter, lanjut buat lingkaran, lingkarannya diameter 24 dan diameter 30. 24, enter, C lagi, diameter 30. Oke, kasih dimension, dimensionnya ke sini 25, tapi ujung aja 35, ke ujung sini 35. Oke, kemudian ke sini 25. Oke, 25. Oke, finish sketch. Ekstrut ini dengan ketinggian 25 dari 10 tambah 10 tambah 10 10 tambah 10 tambah 5 jadi 25. Tampilan sketsnya dulu, ekstrut lagi bagian yang ini dengan ketebalan ya 45. Ini 45 boleh ya, enter, stop lagi yang ini dan ini 10 ya, 10, kemudian yang terakhir stop ini dan bagian dalam lingkaran itu 20 20 ini, dari 10 tambah 10 20. Oke, lanjut kita chamfer dulu di sini 10, chamfer jadi ini dan ini 10, enter, kemudian chamfer lagi di sini. Nah, ini pakai two distance. Distance yang pertama yang ke samping dia 30, distance yang ke bawah dia 25. Jadi yang ke samping itu 30 dan yang ke bawah 25. Oke. Lanjut kita buat fillet di sini, radiusnya 2. Fillet di sini area 2, enter. Oke, selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.